kultur kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Sehingga dari debat tadi masyarakat menilai Ganjar Mahfud juara. Terima kasih. Di debat ini kan mau mengambil voters yang masih belum memilihnya, ada 28% ya. Seberapa yakin nih Mas Hasto? Sebenarnya ada dua, undecided voters dan unspoken voters. Mereka yang tidak bersuara karena berbagai praktek-praktek gerakan yang sebenarnya anti demokrasi, tetapi mereka menjadi suatu kekuatan arus bawah yang semakin kuat mendukung Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Sehingga dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dengan bukti-bukti pengalaman kedua pemimpin tersebut, kami meyakini bahwa pemilih yang masih bimbang akan memiliki suatu pegangan terhadap komitmen dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Tadi di pembukaan kan Pak Ganjar banyak bercerita soal menyerap aspirasi pada saat kampanye. Apakah narasi-narasi seperti ini akan terus digunakan gitu? Itu menunjukkan bahwa kultur blusukan tinggal di rumah, itu diserap dengan baik, dihayati dengan baik, sehingga problematika rakyat itu dapat ditangkap oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dan memberikan suatu solusi bahwa pemerintah harus hadir, bahwa keadilan harus tercipta, bahwa pemerintah nggak boleh kalah di dalam membela kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih.